back to Tasya Revina channel. Selamat datang kembali di channel Tasya Revina yang penuh dengan huru hara ini. Ini aku lagi siap-siap dulu ya guys ya, nata rambut sendiri. Terus habis itu juga make up sendiri. Hari ini aku bakal pergi. Mau tau gak hari ini aku mau ngapain aja? Oke guys, jadi hari ini tuh kegiatan aku mau ada live streaming bareng sama Anniverenko. Di situ kita bakalan promosi, terus juga ada sale besar-besaran dari produk-produk di Anniverenko. Kebetulan Anniverenko itu punya aku, dan brand-brand yang ada di bawahnya pun juga brand-brand yang aku bentuk sendiri. Sebelum live streaming, kita bakal ada kelas parfum dulu hari ini. Kayak kan kalian tahu ya, bidang di perusahaan aku itu lebih concern ke wangian ya. Lebih kita tuh lebih suka sama yang berbau-bau fragrance gitu kan. Selain skincare juga ada sih, tapi kita lebih kalau untuk Anniverenko sendiri kita lebih concern ke perfume saat ini gitu. Walaupun nanti bakal kita kembangin lagi juga. Tapi hari ini aku dan tim aku mau ikut kelas parfum, how to create perfume, belajar notes-notesnya. Jadi nanti R&D aku juga bisa belajar untuk mengembangkan produk dari Anniverenko lebih baik lagi. Ikutin terus ya. Sekarang kita udah sampai di tempat untuk kelas parfumnya. Kalian ntar ikutin aja keseruannya gitu. Jadi aku itu ikut kelas parfum. Ini tuh tujuannya supaya kita bisa mengembangkan pengetahuan kita ya dalam dunia perparfuman. Nah kalau ini tuh coach aku yang bakal ngajarin aku dan tim untuk meracik parfum. Seru banget kan, ada banyak banget esensial-esensial oil yang bisa kita satuin untuk jadi parfum. Sementara kalau yang ini tuh adalah kertas yang isinya tuh ada fragrance wheel. Terus kita bisa juga taruh notes-notes parfum apa yang bakal kita bikin. Tapi let's just start the class. So hello everybody, my name is Ruthie and today we'll be making perfumes. Hi. Jadi kalian hari ini bawa pulang 2 botol parfum. Ini botol 50ml dan ini 15ml. Jadi isi dari botol 50ml ini, if you can see on the right corner of your paper, kita bikin itu eau de parfum. Jadi 15-20% concentration of the oil. Dimulai dari ngeracik dan memilih beberapa essential oil yang bisa kita satuin. Nah, terus kita juga harus tentuin dulu nih notes apa aja yang kita suka untuk menjadi satu kesatuan atau satu integritas parfum yang kita mau. Iya, oilnya lebih oil tuh lebih light ya si yang mana lemon. Daripada yang kayak tadi vanilla. Ya. Lebih light kayak yang miringnya Wits, aus bang. Nih, aku lagi nyobain satu persatu essential oil yang bisa aku satuin. Ini tuh sumpah seru banget loh hari ini. Aku bisa mencium aroma-aroma dasar dari parfum-parfum yang mahal-mahal itu untuk dijadiin satu kesatuan. Ini aku lagi netes-netesin gitu supaya aku tahu kira-kira aroma apa ya yang bisa dijadiin parfum terbaru untuk Anniverenko. Sekalian belajar gimana caranya bikin parfum yang tahan lama. Thank you so much for joining this class. Kalau ininya di bawah tadi. You can bring the perfume workshop clipper. Bisa juga. Seru banget. Parfumnya doang. Ininya nggak boleh. Entah. Tanya aja kertasnya. Oh, kertas yang nomor 2 juga. Boleh beli nggak ininya mbak? Nanti. Sekarang kita lagi di jalan menuju kembali ke rumah. Kita mau live soalnya nanti. Kita udah sampai rumah, terus sekarang ini udah pada rame di atas, lagi siap-siap mau live sama Anniverenko. Aku ganti baju dulu, baru abis itu kita lanjut live. Live kali ini aku tuh coba supaya seprofesional mungkin, jadi aku pakai alat-alat live gitu loh, supaya pas live streaming juga kualitas gambarnya lebih bagus, dan cara kita mempromosikan produknya jadi lebih maksimal. Naik ojek online, otomatis kita gak mau tuh rambut kita tuh bau asap pendarahan. Akhirnya selesai juga semua carut marut hari ini. Capek banget ngos-ngosan live hari ini guys. Ini sekarang aku mau bersihin makeup dulu. Abis bersihin makeup aku mau ganti baju, mandi. Salah kebalik, maksudnya mandi dulu terus ganti baju, cuci muka, skincarean baru tidur. Jadi kalian, aku bersihin makeup dulu ya. Capek banget nih. Tuh. Ah,
seger banget habis mandi, cuci muka, ya bersih. Pokoknya udah bersih lah, udah wangi. Cuman karena beberapa hari ini tuh aku rutin pakai makeup terus, jadi kayak aku takutnya breakout kan. Apalagi kalau aku itu breakoutnya itu bukan yang tumbuh jerawat besar-besar gitu, tapi lebih kayak beruntusan. So we need to detox our pores with this product from Skintivic. Ini tuh yang Mark Word Anti Pores and Acne Clay Mask. Jadi emang dia itu bisa untuk ngereduce breakout di muka kita. Apalagi breakout yang bentuknya itu beruntusan, juga bisa untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat akibat makeup, juga bisa untuk mengangkat sel kulit mati di kulit kita. Jadi emang kalau kalian yang punya kebiasaan pakai makeup tuh, aku rekomendasiin banget sih masker ini, bagus banget. Tapi hari ini aku maskerannya harus sama Mas Juna karena aktivitas dia tuh dari kemarin sama padatnya sama aku, walaupun dia nggak pakai makeup tapi kan dia pakai sunscreen ya. Jadi tetap aja takutnya pori-porinya tuh kelok juga. Yang ayang 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 ayang. Ayo kita pakai masker. Nanti mau pulang semua. Ini live seharian, udah apa? Ya udah maskeran dulu. Kalau kamu langsung bobo, juga nanti aku sampai tempat tidur langsung bobo. Ini? Aku nggak mau nanti di peluk-peluk itu tegang-tegang. Cuci muka ya? Ya. Tunggu ya guys. Jadi, Mark Word Clay Mask dari Skintivic ini tuh bisa membantu mengatasi jerawat dan beruntusan dengan pemakaian rutin. Terus manfaatnya itu bisa membersihkan kulit dari sel kulit mati, sebam, dan pori-pori tersumbat sembari tetap menjaga kesehatan skin barrier kita. Karena aku punya dua, jadi yang satu dipakai sama suami aku, yang satu aku yang pakai. Padahal sama-sama Mark Word Anti Pores and Acne Clay Mask ini, karena aku suka banget sama Skintivic yang ini. Mas Juno udah selesai mandi belum ya? Dari sekian banyaknya klaim, mas, aku tuh paling suka banget pakai Mark Word Skintivic ini tuh karena teksturnya bener-bener lembut, jadi kayak es krim gitu loh guys. Dan Mas Juna itu tipe kulit wajahnya sensitif, jadi gampang breakout, terus harus rajin gitu kan skincare-an. Kalau nggak dipakein kayak gini, Mas Juna tuh males skincare-an guys. Dan maskeran itu paling penting dipakai sebelum tidur ya. Itu udah 15 menitan ya guys, sekarang waktunya dibilas dan habis itu aku lanjut tidur. Bye-bye!